viral sebuah rekaman CCTV di sebuah indekos di daerah Sumur Boto, Tembalang, Semarang. Memperlihatkan seorang driver ojol dengan gerak-gerik mencurigakan. Ternyata dalam laporan dari rekaman video tersebut, driver ojol melakukan pencurian celana dalam wanita di lokasi indekos tersebut. Rekaman video tersebut dibagikan oleh akun sosial media dramaojol.id. Kejadian tersebut sontak mengejutkan para penghuni indekos.